Pasca kebakaran kantin PKK, ini ada lagi pasca kebakaran yang terjadi di kantin PKK pada minggu sore kemarin. Pedagang kantin masih berkeinginan untuk tetap bertahan di lokasi tersebut. Sementara itu, pemerintah akan merelokasi para pedagang ke tempat lain. Karena lokasi tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau. Gimana beritanya? Kita tengok. Ini dia berita. Kebakaran hebat yang terjadi di kantin PKK Bangko pada Minggu sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat kemarin setidaknya menghanguskan 34 kios pedagang dan satu galeri Koperinda. Hal itu tentu saja membuat para pedagang kebingungan untuk tetap melakukan aktivitas berjualan kembali. Para pedagang yang telah bertahun-tahun berdagang di lokasi tersebut masih berkeinginan untuk tetap berjualan di lokasi tersebut lagi dan meminta pemerintah kembali melakukan pembangunan kios yang telah terbakar tersebut. Kaminya sebenarnya tetap keinginan di sini ya. Masih tetap pengen dagang di sini. Iya. Ini ada gak bantuan atau dari pemerintah jangan? Belum ada. Kalau pihak pemerintah komunikasi ke sini ada? Belum. Berarti intinya kita tetap ingin di sini. Iya, kepinginnya dia tetap di sini. Sementara itu, pihak pemerintah sendiri akan melakukan relokasi para pedagang ke pasar TPA Merangi karena lokasi tersebut memang dari awal merupakan ruang terbuka hijau dan akan segera dibangun. Bahkan beberapa hari yang lalu, para pedagang juga telah diundang oleh pemerintah agar secepatnya direlokasi ke pasar TPA. Musibah kebakaran, yang namanya musibah kan kita tidak bisa. Itu semuanya diatur semua oleh Allah SWT. Kita hanya menjalani saja. Nah, ini akan saya sampaikan ke Pak Bupati, para pedagang ini kepengen ketemu langsung. Kita siap fasilitasi mereka. Nah, untuk relokasinya, saya yakinkan relokasinya ke pasar TPA. Riko Saputra, CIK TV, melaporkan.